Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Widyo yang tak henti-hentinya untuk mengajari adik-adik di rumah, bapak-bapak, adik-adik, datuk-datuk, nenek-nenek, dan sekalian-sekalian ya. Kali ini Bang Widyo nongol lagi ya, karena Bang Widyo ada keperluan gitu ya. Jadi gak anu ya, gak sempat apa servis gitu ya. Sekarang Bang Widyo sempat servis. Kali ini Bang Widyo mengatasi kerusakan TV seperti ini. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, listriknya udah jeglek. Ntar dulu ya, listriknya jeglek. Ya, kerusakan TV seperti itu. Ya. Nah, kayak gitu deh, blur, putih, sinarnya terang ya, kayak mores-mores gitu deh. Nah, itu. Ya, mari langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu. Langsung aja kita mempersingkat waktu di mana perusahaan. Ntar, lepas dulu kabel-kabelnya. Untuk mempersingkat waktu Bang Widyo. Langsung aja ya Bang Widyo cari sasaran ya. Nggak usah dites-tesan, langsung aja cari sasaran yang tepat. Ini kerusakan TV kayak tadi. Kita cek setrum 180 volt di RGB ya, di belakang tabung ya. Kalau dia jalan berarti normal, kalau tidak jalan atau separuh berarti ada gangguan ya. Ya. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, ini kerusakan pada diode atau silikon ya disebut. Ini ya. Seperti ini bentuknya. Ya tahu dah ya. Silikon di posisi 180 volt di kaki plekek. Merek TV Cina. Mesin apa? Mesin TV ya, mesin TV, mesin gantian, kata orang kampung mesin gantian gitu. Mesin aslinya udah pada keropos. Ya, kita ambil dioda dulu. Dioda 1 ampere. Dioda 1 ampere. Cukup pakainya. Entar enggak cukup, entar. Oh ya cukup. Ya dioda bisa mempergunakan dioda 1 ampere kayak 2 ampere kayak bebas ya. Ini setrum 180 volt atau 185 volt. Mudah-mudahan tabung TV-nya nih masih bagus ya. Ini TV lawas nih dibawa sama orangnya nih. Mudah-mudahan masih bagus. Krik dulu nih, udah krik nggak mau ngelekat dia nih. Ya, di posisi di sini ya. Nah, setrum 180 volt di kaki playback menuju jalur RGB. Untuk mempersingkat waktu Bang Widyo, sambil ngoceh-ngoceh, Bang Dirga, gimana kabar Bang Dirga? Baik-baik saja ya, semoga. Terus Oci Service, para pemancing,
Terus Anton Zega ya, saya tidak lupakan semua-semuanya tanpa terkecuali. Ya, sekarang kita cek apa masih dia putih ya. Setelah diganti dioda yang tadi dia. Ya, kita perlihatkan di depan untuk mempersingkat waktu. Ya. Listrik bangku hijau kecil ya, jeglek terus. Biar enggak jeglek nanti tak kasih alat ya, biar enggak jeglek. PCD-nya keluar deh. Allah, PCD-nya deh. Malah dihidupin malah keluar ya, tapi kan kelihatan dah ya. Nggak putih lagi deh. Ya, kita setel playback-nya. Ini blue band. Ya, tinggal nyetel kontras, break, color, tetek bengek ya. Nah, sekarang tidak putih lagi dah. Ya, begitulah perjalanan Bang Widu. Nah, kalau udah kerusakan TV gini ya, Bang Widu nggak sombong ya, di luar kepala. Ya. Mudah-mudahan adik-adik di rumah di luar kepala juga ya, jangan di dalam kepala ya. Nah, untuk yang lain-lain, mitra-mitra Bang Widu yang baru-baru, untuk nelayan, para pemancing, semua-semuanya, tanpa terkecuali Bang Widu tidak lupakan semua-semuanya ya. Juga untuk yang kemarin, tadi malam Bang Widu klik, kalau tidak salah, Hello, Hello Pan gitu ya. Hell Pan apa Hello Pan gitu. Para nelayannya pengambengan, informasi untuk Hello Pan ya. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo bye.